Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil ayat yang dibawakan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala pada bab ini. Indak ya syukrankum. Bunyinya bagaimana dan maknanya bagaimana? Di atas. Ana wa manittaba'ani Taib. Naam, ahsanta barakallahu fi. Ayatin ikhwan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, merupakan ayat yang sangat penting terkait masalah dakwah. Dipilih ayat ini dari sekian ayat-ayat yang ada yang memerintahkan tentang dakwah ke jalan Allah. Kenapa? Karena pada ayat ini terkandung sifat-sifat yang harus ada pada para da'i ilallah. Nah, secara global pada ayat ini ada berapa sifat? Indak ya Hamzah. 6 sifat. Baik. Yang pertama, pada hadhihi sabili. Pada hadhihi sabili, qul hadhihi sabili, menunjukkan apa? Bahwasanya seorang da'i butuh apa? Butuh menjelaskan apa? Manhajnya, metodenya, tariqah yang dia tempuh kepada para mad'u, sehingga jelas bahwasanya jalan yang ditempuhnya adalah jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ditempuh adalah berdasarkan Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Demikian. Hadhihi sabili. Jelas, tidak disembunyikan sebagaimana yang ditempuh oleh da'i-da'i dhalal. Mereka menyembunyikan metode dakwahnya. Tidak jelas. Yang kedua, indaka Zakaria, pada lafaz ad'u ila Allah terkandung sifat apa? Bahwasanya setiap dai harus ikhlas. Orang yang mau berdakwah maka harus ikhlas dakwahnya itu ila Allah, dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dakwah ke jalan kelompoknya atau dakwah untuk ketenaran diri sendiri. Baik. Dituntut untuk ikhlas. Karena berdakwahnya harus ilallah, ad'u ilallah, aku berdakwah ke jalan Allah. Yang ketiga apa? Indaka ilhan. Ala basirah, menunjukkan setiap dai harus memiliki sifat
basirah, memiliki basirah di dalam dakwahnya. Apa yang dimaksud dengan basirah indaka Badri? Al-ilmu wa ziyadah, atau apa kemarin pengertiannya? Hah? Quwatul qalbi al-mudrikah. Naam, yaitu kekuatan qalb yang naam dia mampu untuk memahami dan mampu untuk memahamkan yang lain. Makanya basirah itu tidak hanya sekedar ilmu, tapi ilmu wa ziyadah. Naam, ilmu dan tambahan dari ilmu berupa sifat hikmah, sifat rifq. Nah, mampu menerapkan metode dalam dakwah, mana yang butuh lembut, mana yang terkadang butuh keras. Makanya terkait masalah basirah ini, nah, kemarin telah kita ambil bahwasanya seorang da'i dituntut memiliki basirah apa saja. Nah, berapa macam basirah indak ya Ismail? Tiga apa itu? Basirah fil asma wa sifat, basirah fi fil amri wa nahi, al-basirah fi al-wa'ad wal-wa'id, sebagaimana disebutkan oleh Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Nah, yang para ulama yang lain juga mengungkapkan bahwasanya, nah, pada basirah ini, nah, harus terpenuhi tiga sifat untuk dikatakan memiliki basirah. Seorang da'i harus memiliki tiga sifat untuk dikatakan da'i di atas basirah. Apa saja itu, Hudzaifah? Sifat sebelum berdakwah apa itu? Nah, harus memiliki ilmu. Apa saja yang harus diilmui? Yang pertama, ilmu bi ahkami syariah, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat ini. Harus mengilmui hukum-hukum syariat, mulai dari tauhid, akidah, ahkam, dan seterusnya. Yang kedua, ilmu tentang keadaan para mad'u. Harus mengilmui mad'unya ini anak kecil atau orang dewasa, tidak bisa disamakan. Ilmu mengetahui kondisi mereka ini orang yang suka ngeyel ataukah orang yang memang betul-betul menginginkan untuk mendapatkan penjelasan, mendapatkan bimbingan. Tapi harus mengetahui kondisi mad'u. Kemudian yang ketiga, ilmu tentang metode yang tidak dia tempuh dalam dakwahnya bisa mengantarkan kepada apa? Kepada tujuan. Itulah al-hikmah. Taib, mampu menempatkan metode dengan benar. Taib, yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dalam firman-Nya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Al-hikmah bagi orang-orang memang siap belajar. Dijelaskan oleh Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala terkait ayat ini yang disebutkan padanya metode dalam berdakwah. Naam, ud'u ila sabili rabbika, berdakwahlah engkau ke jalan Rabbmu bil hikmah. Yang pertama dengan hikmah. Bagi siapa ini? Yaitu bagi orang-orang yang memang siap untuk belajar, mendatang, nah, menginginkan ilmu, menginginkan kebenaran, maka dia didakwai dengan hikmah. Kemudian yang kedua, wal mau'idhatil hasanah. Mau'idhah hasanah ini bagi seorang yang ada padanya penyimpangan tapi punya kecondongan kepada kebaikan dan ingin baik.
Makanya seperti ini butuh mau'idhah. Naam, butuh mau'idhah, butuh nasihat, butuh targhib wa tarhib, butuh disebutkan ancaman, butuh disebutkan naam dorongan-dorongan. Baik. Kemudian yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan jidal. Itu pun Allah Subhanahu wa taala tegaskan billati hiya ahsan, dengan jalan yang paling bagusnya. Bagi yang ada padanya penentangan, ada padanya inat, ada padanya pembangkangan, butuh dijidal, butuh diajak dialog dengan cara yang paling bagusnya untuk bisa tercapai kebenaran. Taib. Ini tentang sifat sebelum berdakwah. Harus terpenuhi ilmu yang tiga tadi. Kemudian yang kedua, indaka ibrar. Apa itu yang kedua? Kalau tadi yang pertama sifat sebelum berdakwah, yang kedua ya sifat ketika berdakwah, sifat ketika terjun di arena dakwah. Apa yang harus ada? Harus rifq. Nah, memiliki rifq. Arifku la yakunu fi syai'in illa zanah. Sifat arifq, sifat kelembutan, tidaklah ada pada suatu perkara kecuali akan menghiasinya. Dan ini asal metode dalam dakwah. Nah, terkadang keluar dari rifq, nah, dengan memberikan syiddah, sifat keras, ketika melihat kondisi yang pantas. Kemudian yang ketiga, Pak Iqbal, sifat yang harus ada setelah dakwah. Nah, dari pasca berdakwah, pasca menyampaikan apa yang menjadi amanah berupa kebenaran, telah menyampaikan kepada umat, dia harus memiliki sifat apa di sini? As-sabru wal hilm. Harus memiliki sifat kesabaran dan memiliki sifat hilm. Tanpa kesabaran, ikhwan, seorang akan berhenti dari dakwah. Ada orang yang mencemooh, naam, langsung mundur. Ada sedikit gunjingan saja, naam, langsung surut semangatnya. Demikian pula hilm. Hilm yaitu kesabaran untuk tidak cepat-cepat naam marah, tidak cepat-cepat membalas, tidak cepat-cepat menghukum. Sifat hilm penting. Karena tidak semua hal yang berupa penentangan atau keburukan yang diarahkan kepadanya butuh untuk dibalas. Naam, ini sifat hilm sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak naam momen ketika menghadapi orang-orang jahil, berbeda ketika menghadapi orang-orang yang memiliki ilmu. Baik. Ini semuanya kembali kepada apa? Basirah. Jadi seorang dikatakan memiliki basirah ketika terkumpul padanya sifat-sifat tadi. Sifat sebelum berdakwah. Ini harus ada sebelum berdakwah ilmu itu. Jangan belum memiliki ilmu, tidak memiliki bekal apa-apa, kemudian ingin langsung terjun ke arena dakwah. Maka orang-orang yang seperti ini keadaannya faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak akan bisa memberi. Nah, maka butuh ikhwan para talabatul ilm, taib, menghiasi diri terlebih dahulu dengan ilmu. Karena sungguh ini modal utama untuk bisa mencapai kemuliaan yang banyak. Demikian pula sifat ketika berdakwah berhias dengan rifq, dan setelah berdakwah berhias dengan kesabaran dan hilm. Baik, kembali ke ayat. Yang ditunjukkan oleh ayat qul hadhihi sabili ila akhiriha, yang berikutnya apa? Indaka qadri. Kita baru berhenti di ala basirah.
Kemudian pada lafaz ana wa manittaba'ani diambil situ sifat apa? Harus ittiba'ur rasul. Seorang dai harus muttabi' li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mutamassik bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Harus memiliki sifat berpegang teguh pada sunnah. Tidak mengada-adakan kebid'ahan. Berikutnya apa? Muhammad Aceh. Padahal fatwa subhanallah diambil darinya apa? Tayyib ahsanta. Subhanallah, nah isyarat tentang apa? Tentang pentingnya tauhid. Sehingga seorang dai harus mengetahui pentingnya tauhid dan menjadikan tujuan pokok dalam dakwahnya yaitu dakwatut tauhid. Itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua kekurangan-kekurangan. Dan tidak berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Kemudian sifat yang terakhir diambil dari mana? Indak ya Hamzah. Wa ma ana minal musyrikin. Apa diambil dari situ? Nah, seorang da'i harus berlepas diri dari syirik dan orang-orang musyrik. Tidak bisa dikatakan da'i di jalan Allah kalau dia tidak berlepas diri dari syirik. Dan dia masih berkasih sayang. Tolong menolong dengan orang-orang musyrikin. Maka ayat inna khani fillah sangat penting. Nah, disebutkan di sini oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala karena hal-hal tadi. Nah, penegasan tentang sifat-sifat pokok yang harus ada pada dai, yang harus ada pada para dai ilallah. Maka antum camkan itu. Nah, sekarang kita masuk pada hadis berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala عن ابن عباس رضي الله عنهما لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, seorang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan ilmu, dengan sebab doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan sebab kegigihan beliau serta adab beliau. Maka siapa saja menginginkan ilmu dan keberkahan padanya, akhwan, jangan lalai tiga unsur ini, yaitu doa, kemudian kesungguhan dan adab. Dengannya akan diraih ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu agama ini tidak sekedar yang penting tahu. Tidak sekedar banyak-banyakan apa yang dihafal atau banyak-banyakan guru. Tapi yang diinginkan adalah nafa', kemanfaatannya. Sehingga butuh berdoa pada Allah. Tayyib, IQ bukan menjadi tolak ukur dalam ilmu din. Yang IQ-nya rendah kemudian tidak bisa belajar agama, ini bukan tolak ukur. Nah, betapa banyak dulu pada biografi sebagian ulama, akhwan, mereka pernah mengalami keputusasaan dalam artian hampir-hampir berhenti dan meninggalkan jalan menuntut ilmu karena merasakan kesulitan dalam belajar. Tapi ketika Allah kehendaki untuk dibukakan ilmu padanya, kemudian setelah itu datang kemudahan. Maka banyak berdoa. Harus terpati pada diri kalian tekad, aku ingin menjadi pengemban Al-Quran, menghafal Al-Quran, selesaikan Al-Quran hafalan. Jangan seorang kemudian mengeluh atau merasa tidak mampu, sulit, aku tidak bisa. Wa kullu man sara ala darbi wasal,
Nah, semua orang yang berjalan melalui satu jalanan, kalau dia terus-menerus, akhwan, akan sampai. Walaupun masing-masing sampainya berbeda-beda, yang memiliki kekuatan berjalan bisa berlari sampainya duluan. Tapi yang satunya ini jalannya pelan-pelan. Tapi kalau terus-menerus di jalan itu, wasal, akan sampai biidznillah. Jadi jangan seorang kemudian memiliki himmah yang rendah, memiliki semangat yang rendah. Berdoa pada Allah, kemudian sungguh-sungguh dalam belajar dan adab. Adab juga sangat penting. Bagaimana Abdullah bin Abbas bisa meraih itu semua? Di antaranya karena adab beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad menuju ke Yaman. Qala lahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada beliau. Baik, diperbaiki ya akhwan pada naskah kita. Ada penyebutan Rasul harusnya. Jadi dibetulkan. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala lah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz menuju ke Yaman, maka beliau mengatakan kepada Mu'adz. Dan diutusnya Mu'ad ke Yaman, akhwani fillah, terjadi khilaf apakah beliau diutus sebagai qadhi atau sebagai wali. Dan yang rajih kedua-duanya. Beliau diutus sebagai wali, yaitu sebagai pemimpin di sana, dan juga sebagai qadhi, sebagai mufti yang perkara-perkara dirujukkan kepada beliau. Juga sebagai da'i ilallah. Itu jelas. Di sini juga menunjukkan fadilah Mu'ad radhiyallahu anhu. Seorang pemuda khwan yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dengan kefaqihan. Termasuk dalam deretan fuqaha us-sahabah. Orang faqihnya para sahabat. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kecintaan beliau kepada Mu'adz ini. Wallahi ya Mu'adz inni la uhibbuk. Demi Allah wahai Mu'adz, sungguhnya aku betul-betul mencintai. Cukup pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mencintai Mu'adz itu sebagai keutamaan. Kenapa? Karena itu isyarat dan alamat bahwasanya beliau akan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama orang yang kau cintai. Dan Nabi mencintai Mu'ad. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'ad ke Yaman mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlil kitab. Ini dalil ikhwan tentang pembahasan kita yang lalu tentang basirah. Bahwasanya di antara sifat yang harus ada pada para dai yaitu dia harus memiliki basirah. Dan di antara bentuk basirah dia harus mengilmui kondisi mad'u. Mengilmui kondisi orang-orang yang mau didakwai sehingga tahu apa yang mau disampaikan, mana yang pas untuk diungkapkan, dan bagaimana bersikap di hadapan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini katakan kepada Mu'ad, engkau ini akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Diberitahu Mu'ad tentang kondisi mad'u yang mau didakwai. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka jadikanlah perkara
yang pertama kali engkau seru mereka kepadanya, yaitu syahadah la ilaha illallah. Wa fi riwayatin ila ayyi wahidullah. Pada riwayat yang lain dengan lafaz, jadikanlah perkara yang pertama kali engkau seru mereka kepadanya, yaitu untuk mentauhidkan Allah. Dan dua riwayat ini ikhwan saling menjelaskan. Tauhid, ya seruan kepada apa? Persaksian la ilaha illallah. Untuk mensaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Dan lafaz inilah yang menjadi inti ikhwan disebutkannya hadis Ibnu Abbas dalam bab ini. Di mana hadis ini menunjukkan bahwasanya perkara yang pertama kali diperintahkan untuk menyeru manusia kepadanya yaitu tauhid. Tauhid. Itulah syahadah la ilaha illallah. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Kemudian apabila mereka mentaati engkau pada hal tersebut, yaitu menyambut seruan tauhid, maka di sana setelah itu ada hal-hal yang harus ditunaikan. Nah, karena persaksian asyhadu an la ilaha illallah tidak hanya persaksian di mulut saja, tapi harus terpenuhi juga inqiyad, harus tunduk taat kepada apa yang menjadi konsekuensinya. Konsekuensinya yaitu beramal dengan syariat Islam. Makanya Nabi katakan setelahnya, jika mereka mentaati engkau pada hal itu, fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Beritahulah mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka 5 kali salat pada setiap sehari semalam. Ini menunjukkan pentingnya salat 5 waktu. Nah, yang merupakan rukun terpenting setelah syahadah. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anallaha iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fataraddu 'ala fuqara'ihim. Kemudian apabila mereka telah mentaatimu pada hal tersebut, yaitu sudah mentauhidkan Allah dan menunaikan salat, maka beritahulah mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka sedekah. Sedekah yang wajib adalah zakat. Karena sedekah ikhwan lafaz yang umum terkandung padanya sedekatun wajibah yaitu zakat dan sedekatun mustahabbah, sedekah yang disunnahkan. Itu sedekah-sedekah selain zakat. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bimbingan kepada Mu'ad bahwa beliau jika telah melihat kaum yang dia dakwai tersebut menyambut seruan tauhid kemudian menunaikan salat, maka beritahu mereka bahwasanya wajib atas mereka zakat tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka. Nah, menunjukkan bahwasanya zakat dikenakan ya kepada para aghniya, orang-orang kaya yang memiliki harta yang mencapai nisab dan telah mencapai haul. Mencapai nisab yaitu jumlah minimal kadar harta yang dikenakan zakat. Dan harta tersebut ada pada orang tersebut dalam jangka waktu 1 tahun. Yang disilahkan dengan haul. Kemudian pada lafaz faturaddu ala fuqara'ihim. Nah, bahwasanya zakat tersebut dikembalikan lagi kepada orang-orang fakir di kalangan mereka, menunjukkan bahwasanya diutamakan dalam memberikan zakat untuk dibagi kepada orang-orang fakir di sekitarnya. Juga isyarat juga bahwasanya orang-orang fakir yang dipilih adalah fuqara'ihim ay fuqara'ul muslimin, orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin. Ini hukum asalnya. Walaupun diperbolehkan untuk mengirim zakat ke tempat yang lebih jauh ketika
dia melihat masalah lebih besar. Melihat masalah lebih besar. Misalnya orang yang jauh ini lebih membutuhkan dan lebih bermanfaat harta itu baginya, seperti para thalabatul ilm, naam, yang mereka dalam kondisi kekurangan butuh naam untuk mendapatkan dari harta zakat, maka pada kondisi ini terkadang lebih utama daripada diberikan kepada naam orang yang ada di sekitarnya yang menggunakan harta tersebut terkadang malah untuk kemaksiatan wal'iyadzubillah. Qala fa inhum ata'u kalidzalik fa iyyaka wa qara'im amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Kemudian apabila mereka telah mentaatimu pada perkara tersebut, yaitu mau memberikan zakat, maka fa iyyaka wa qara'im amwalihim. Naam, hati-hati. Jauhi, jangan sampai engkau mengambil karaima amwalihim, yaitu harta-harta yang mulia di sisi mereka. Yaitu karaim, yaitu yang terbagus yang mereka miliki, jangan diambil. Karena zakat, akhwan, hendaknya diambil dari yang pertengahan. Seandainya itu misalnya kambing, dari jenis kambing, maka diambil jenis kambing yang pertengahan, bukan kambing yang paling bagusnya yang sangat disukai oleh pemiliknya. Baik, ini maksud karaima amwalihim, yaitu harta yang itu dimuliakan di sisi pemiliknya, yang berat untuk pemiliknya ini memberikannya. Makanya zakat diambil dari apa? Dari harta yang wasat, pertengahan. Yaitu berupa apa? Berupa benda seperti kambing, unta, sapi, dan seterusnya. Demikian pula dari jenis-jenis kurma. Wattaqi da'watal madlum, dan jauhi oleh engkau, berhati-hatilah kamu dari doanya orang yang terdolimi. Di sini juga isyarat peringatan Nabi SAW, jangan sampai engkau berbuat dolim. Kenapa? Karena seorang berbuat dolim menjadi sebab dia terkena doa dari orang yang didolimi. Makanya Nabi SAW, wattaqi da'watal madlum, yaitu terkandung padanya, jangan engkau berbuat zalim ketika mengambil harta zakat dengan mengambil harta yang mulia atau melebihi kadar. Naam, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena sungguhnya tidak ada antara doa orang yang terzalimi tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala itu hijab, pembatas. Tidak ada pembatas. Maksudnya bahwasanya doa orang yang terzalimi doa yang sangat kuat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini makna umum dari hadis ikhwan fillah, hadis akhrajahu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Taib. Adapun lafaz illa ayyi wahidullah ini naam pada riwayat Bukhari. Wa fi riwayat inda Muslim falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullahi azza wa jalla. Ini bagus untuk ditambahkan yang ada di catatan kaki, akhwan. Jadi ada tiga lafaz. Naam, yaitu falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Kemudian lafaz yang kedua, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi. Naam, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ayyu wahidullah. Kemudian yang ketiga dalam Sahih Muslim, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullahi azza wa jalla, yaitu peribadatan kepada Allah. Menunjukkan apa? Ibadah itu harus ikhlas. Ibadah itu harus dimurnikan dan diserahkan kepada Allah semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Makanya dikatakan dalam catatan kaki, perhatikan, mimma yadullu biwuduhi makna kalimat la ilaha illallah, yang menunjukkan tentang jelasnya makna kalimat la ilaha illallah, annaha ibadatullahi wahdah la syarikalah, bahwasanya makna la ilaha illallah hakikatnya adalah peribadatan kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Jadi bukan hanya sekedar seorang mengucapkan zikir la ilaha illallah ribuan kali, bukan, tapi diwujudkan dengan
peribadatan kepada Allah semata, tidak menyekutukannya, tidak berbuat syirik. Taib, kita ambil satu hadis ini dulu, pahami maknanya ikhwan dan kandungan ringkasnya tadi. Adapun kecocokan hadis ini dengan bab sangat jelas, ya kan? Bab kita bab tentang dakwah kepada syahadah la ilaha illallah. Dan hadis Mu'adz ini menunjukkan bahwasanya dakwah kepada syahadah la ilaha illallah merupakan perkara yang pertama kali harus didakwahkan. Taib. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.